banyak mudah. Dalam kesempatan kali ini kami mohon izin perkenalkan, saya Fadhlul Hajar Aswad, saat ini profesi dari dosen di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, khususnya pada di prodi pasca sarjana Umri itu. Nah, latar belakang kami bisa jadi dosen itu sebenarnya saya nggak lepas dari teman ibu-ibu semuanya, karena diawali dari karir saya adalah guru SMP dengan ijazah PGSMTP. Jadi ijazah PGSMTP ditempatkan di SMP 1 Pardasuka tahun 90. Jadi diangkat tahun 90. Strateginya yaitu salah satu strategi cara saya memajukan sekolah yang unggulan yang rawan tadi, yaitu mengangkat preman pasar. Jadi preman pasar kalau sehari hari Rebu dan hari Sabtu itu jadi preman tukang salah di pasar babakan, karena penghasilannya hanya 150, kita angkat jadi satpam di situ dengan bayaran 1 juta gitu. Mau apa enggak? Mau. Kalau itu istrimu dan anakmu sini, yang penting sekolah ini aman, jangan sampai ada yang mencuri dan ada anak yang nakal. Karena selama 1 bulan kita razia pisau itu, pada waktu itu tahun 2004 itu anak-anak bawa pisau kalau sekolah. Itu ada sekitar 19 pisau yang teramankan. Gitu. Nah, habis begitu untuk ambil pisau, maka orang tua suruh ngambil. Karena satpamnya adalah preman itu enggak pada berani. Nah, akhirnya sekolah aman. Akhirnya menjadi sekolah percontohan tahun 2007 waktu itu. Di waktu itu akhirnya sampai sana. Berkaitan itu akhirnya saya dipindahkan ke SMP 1 Kota Agung di Kota Nasional tahun 2013 dan pergi ke beberapa negara itu, yaitu sekolah TIK. Nah, kemudian dari gisting itulah, karena saya itu lanjut lagi S3. Begitu S3 selesai, kata bupati, kamu enggak pantas jadi kepala sekolah. Akhirnya suruh jadi pengawas. Jadi pengawas, baru pengawas, baru alhamdulillah Pak Hamdan. Apa? Iya. Hamdan ATT. Oh, Hamdan Cakiri itu dia. Itu yang sering disebut dalam doa dia. Ya. Nah, tahun 2013 akhirnya lanjut di UNJ itu, kemudian dipindahkan jadi pengawas. Baru pengawas berapa saat dipindahkan jadi kepala SMP 1 Talang Padang Ganjar Winata dari Kota Bumi, untuk mencukupi jumlah dosen sekurang-kurangnya 5 dosen doktor. Itu kemudian ada Profesor Juri, maka untuk SDM tercukupi, kurikulum sudah ada, sarana prasarana sudah ada, perpustakaan sudah akreditasi A, gedung dan semua fasilitas ruang belajar AC, karpet semuanya tercukupi, kita baru laporan. Begitu laporan sudah dapat akreditasi B, baru diizinkan buka prodi baru. Untuk buka prodi baru jadi tantangan. Karena apa? Ya, untuk kenaikan pangkat juga enggak sangat bisa sekali, karena sangat linier sekali gitu ya. Apalagi kepala sekolah sangat dibutuhkan itu. Karena kurikulumnya, di kurikulum S2 itu ada yang namanya pengembangan kurikulum, evaluasi, akreditasi pendidikan gitu ya. Sangat linier. Nah, permasalahan teman-teman semuanya terkait bagaimana tugas belajarnya. Tugas belajar yang mengelola adalah nanti dibantu pengelola oleh pihak UMRI. Sekarang ini ada yang jadi mahasiswa adalah mayoritas dari Kabupaten Pesawaran dan Tanggamus. Bahkan SMA 2 Tanggamus sekarang yang daftar itu 6 orang. Nah, Pringsewu malah langka. Kan lucu kan gitu ya. Berapa SPP-nya? SPP-nya itu 4.500, bisa dicicil dibayar 1 juta dulu. Itu 1 juta dulu, yang penting dapat nomor induk mahasiswa. Setelah selesai, setelah proses belajar perkuliahan, baru dicicil perkuliahannya. Akhirnya sangat murah-murah sekali. Itu semuanya yang sekiranya masih memungkinkan kuliah, monggo dipacu untuk kuliah. Yang ibu-ibu yang mau pensiun pengen kuliah untuk penyemangat cucu-cucunya. Karena apa? Pak Ramdhani itu umurnya sudah mau 60 kuliah dari Kemenak. Itu katanya apa? Penyemangat cucu. Nah, gitu. Nah, nanti terkenal di Lampung Sakti Umri, yaitu satu Prof Undang Rosidin. Itu ya, Ketua Happy ya. Yang kedua yaitu Prof Karwono, Ketua BNSN. Itu. Tolong ya. Ini Pak bisa dibagikan ini, Pak. Nanti itu kaprodinya. Nah, yang mau masuk lagi yaitu Prof. Her Pratiwi. Nah, jadi sekarang ini S2 di Umri lagi ngetren.
lagi ngetren banyak tuh. Nah, yang jadi masalah itu kenapa angkatan pertama itu mahasiswanya banyak pesawaran dan yang banyak dari Tanggamus serta kabupaten yang lain. Pring sewu langka, koyone enggak percaya. Lebih percaya sekolah di UBL, lebih percaya sekolah di Aburai atau yang lain, lebih ngetren. Alasan apa? Ada ongkosnya ke Bandar Lampung. Yang kedua, ada untuk ngobrol sama istri atau suami, alasan kuliah jauh. Padahal kita kan lebih efektif itu ya, lebih efektif ke Pring Sewu. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan UMRI. Dan sekarang ini karena sekolah kita apa program ini adalah program unggulan di UMRI, sekarang dibangunkan gedung. Gedungnya sudah ada 4 lantai. Itu untuk pasca sarjana. Kalau Bapak Ibu nanti lewat ke UMRI ada gedung ini baru, itulah gedung untuk pasca sarjananya. Nah, tahun ini rencana lagi dibuka mau fakultas fakultas kedokteran, rencana lagi dirancang. Itu. Kemudian magister keperawatan dan magister kesehatan. Itu. Kemudian lagi dirancang juga magister manajemen. Jadi S2-nya makin banyak. Makanya disiapkan gedung lantai 4 untuk melayani ibu bapak semuanya. Pak Rojikin, wah khususan ibu bapak semuanya, alhamdulillah Bu Eli, alhamdulillah ini napping nih Bu Eli. Napping sosialisasi S2. Iya, ya tuh. Jadi ini semuanya paparan dari kami. Mudah-mudahan kalau ada yang ingin Bapak Ibu pertanyakan atau ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu. Untuk pembukaannya hanya nanti sampai awal Agustus minggu pertama sudah tutup. Itu. Pendaftaran di sana tertera 500 gitu. Tertera 500. Oh gitu. Ya masalahnya gini, seringkali kan memang seringkali kan di sini Pak kami ya, ada yang diumumkan tapi pakai jilbab, padahal kan diwajibkan, padahal ada dipakai boleh juga, boleh di Jawa itu, di Jogja itu kami ya yang suster ya memang kan sudah pakai gini, malah seluruh seragamnya sama, tapi maksudnya yang awam, maksudnya yang guru-guru itu kan tidak semua suster, nah jadi apakah boleh tidak pakai itu? Kadang-kadang suruh ganti dan ada beberapa kali kan ya memang kuliah di situ, tetapi tulisannya keluar ganti harus pakai ini. Apakah itu boleh kalau tidak pakai jilbab seperti Mariati itu? Baik, suster, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Bu, siapa namanya? Contohnya di Papua itu mahasiswanya 80% adalah orang Papua dan orang Katolik. Nah, di sekarang di UMRI di S2 ini mahasiswanya kita itu ada yang juga dari Katolik. Namanya Pak Andreas. Itu. Jadi di Muhammadiyah itu sangat menjunjung tinggi toleransi terkait di sana. Boleh. Nanti kalau ada yang lain misalkan seperti oh ya enggak boleh terusnya, temuin kami selaku pengelola. Mohon maaf lahir batin kalau ada tutur katanya kurang. Oh iya siap. Gimana, Bun? Itu berapa semester ya, Pak? 3. Oh iya, kuliahnya berapa semester? Diam. Teori 2 semester, 1 tahun. Semester yang ketiga yaitu proposal atau penelitian. Semester keempat, uji.